to our YouTube channel. Dan di video kali ini kita itu bakalan adu sulap-sulapan nih. Adu magic trick. Yang nonton nanti bingung ini caranya gimana. Nanti kita bakal kasih tahu caranya kayak gimana. Dan jadi kalian bisa think tuh. Ada beberapa sulap yang kalian pasti pernah lihat di Instagram dan kita bakal bocorin nih triknya apa. Tahu kita tahu. So daripada kelamaan, mari kita mulai. Let's get started. Simsalabim, gitu. Ada kadabra gitu. Aku udah pernah lihat, tapi aku nggak tahu triknya gimana. Ayo mereka coba, mereka yang ngelakuin. Sekarang mereka yang ngelakuin nih. Ada aku sendiri guys. Bismillah. Anak kecil bisa bisa nih. Ini kok bisa masuk nih. This is ini coba deh. Gak ada lubang. Gak ada lubangnya guys. Oke, tenang. Ayo, pegangin, pegangin, gak boleh lari. Aku baju baru kok. Paling ada kesalahan. Wow, gak tumpah. Keren sekali. Coba buktiin. Iya. Coba. Enggak bisa. Wow, bisa ya? Kok bisa masuk ya? Oke, perhatikan baik-baik. Tatap mata mereka. Tatap mata mereka. Satu, dua. Semakin cepat. Wih, siapa yang dapat? Yeah. Terus, tunggu. Sampai benar-benar. Wow. Karena dia karet jadi tembus pandang. Iya, tipis gitu karetnya berarti ya. Nah, ini udah kayak gini. Dan lihat belakangnya. Dia itu di dalam dan belakangnya. Tapi karena dia karet dan dia bisa tembus pandang jadi ya, gampang banget. Ya. Ini wanginya berarti udah di dalam sebenarnya. Oke, jadi kalian tahu triknya sekarang ya, teman-teman. Jadi kelihatan kan? Nah, coba ya kakak ya. Coba kakak ya. Oke, sekarang aku yang usap. Wah, mulus. Hah, kok bisa? Ini tuh bukan satu gelas. Tapi ada 10 gelas. 2 gelas. Dan di satu gelasnya, di satu gelas sisi luarnya itu ada bolongan. Bolongannya itu fungsinya apa sih? Buat nahan si susunya ini kan nanti nih, ini nih susunya habis nih, guys. Nah, terus nanti kalian tekan. Nih by the way di yang keduanya juga ada tuh bolongan di bawahnya. Dan kalau misalnya kita tekan kan dia auto naik tuh. Ya kan? Dia bakal naik. Kalau udah naik nanti kalian tahan. Tunggu. Nah, kalau udah ketahan kayak gini tuh kayak ininya tuh kayak penuh gitu ya, susunya. Iya, penuh, iya.
Nah, kalau kalian udah pencet kayak gini, jangan dilepas. Kalau misalnya kalian mau lepas, itu bakal kelihatan kayak habis. Oh gitu, jadi lubangnya dilepas, jadi dia turun sendiri. Ini sifat dasar air. Iya. Jadi ini sebenarnya ditekan itu karena dia nggak ada udaranya gitu loh. Jadi ternyata sulap itu ternyata bukan magic. Tapi itu akal-akalan doang. Science juga, ilmu pengetahuan. Ini kan sifat dasar air dia. Oke, jadi kalian mau tahu gimana sih ini biasa aja kan? Tapi sebenarnya ada something di sini. Wah, ada tutupnya. Oh, ada kaca. Tutupnya transparan. Tapi benar-benar enggak kelihatan kan? Iya. Jadi tadi tuh enggak kelihatan kan kalian? Pantes ya, guys. Pantesan dia enggak tumpah-tumpah ya. Iya, ternyata kita dibohongin. Oke, gimana caranya sih Mika? Kok bisa masuk gitu, gimana caranya? Penasaran ya? Kan ada kayak garis-garis gitu. Jadi ini ternyata bukan kunci biasa. Oh, coba dong Mika. Jadi kayak gini. Jadi nanti pas gini kan gini. Nah, dia bakal nanti dia bakal ke belakang. Nah, bisa masukin. Oh, begitu. Jadi ternyata trik-trik sulap-sulapnya yang di sana tuh kayak ini bisa dibalik juga loh. Jadi kita masukin tangannya, terus kita tekan. Cuma lihat kuncinya. Ternyata dia bisa ditarik. Jadi kalau kita dikasih yang ini ya jelas aja enggak bisa lah. Gimana caranya? Mau begini dari sini enggak bisa. Enggak bisa. Kalau gitu bisa ya, hebat mereka ya, bisa ketemu gitu. Oke, rahasianya ini ternyata ada magnetnya guys. Oh alah, pantesan magnetnya, tapi itu magnetnya kecil, cuman dia kayaknya kuat banget ya. Ya, jadi di sini udah ada magnetnya sebenarnya. Jadi ini karena magnetnya kita tempelkan ke ini boltnya, ini dia akan bergerak sendiri. Coba. Nah. Dalamnya pasti ada listriknya ya? Ada baterainya juga ini. Oh, begitu ceritanya. Okay, guys, sampai di sini dulu videonya. Hope you guys enjoy this videos. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan selamat jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.